Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Membina negara bangsa sememangnya seiring dengan agenda dan hala tuju parti MCA. Berterjemahkan semangat mendiang Tun Tan Cheng Lok, iaitu MCA must work for all and be broad-minded. Its motto is not for Chinese only, but for all Malayans. Peribahasa ada menyebut, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sejak penubuhan MCA, parti ini mementingkan masyarakat majmuk di Malaya ketika itu dan kemudiannya Malaysia. Parti MCA adalah antara parti politik terawal yang menjalinkan kerjasama antara kaum dalam bidang pro-politik bersama dengan UMNO, kemudiannya MIC. Hari ini, MCA meneruskan perjuangannya dengan mementingkan hak serta kebajikan rakyat berbilang kaum dan agama, walaupun parti ini dari segi keanggotaan hanya berdasarkan pada satu kaum saja. Tetapi kita merupakan pioneer dalam merealisasikan perkongsian kuasa antar kaum sejak sebelum kemerdekaan lagi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Cabaran membina negara bangsa ini bukanlah tugas mudah, apatah lagi Malaysia yang memiliki kemajmukan kaum, agama dan juga budaya. MCA sentiasa memainkan peranan sebagai ejen muhibah atau ejen perpaduan yang memurnikan serta mengharmonikan masyarakat majmuk di negara ini demi kestabilan. Paling penting, kita mahu merapatkan silaturahim dan hubungan akrab antara semua kaum di Malaysia. Kita menjernihkan air yang keruh, bukannya mengeruhkan air yang jernih. Ini penting kerana tanpa kestabilan, negara akan menjadi huru-hara, masyarakat berpecah, dan sudah tentu ekonomi tidak dapat berkembang sehingga memberi kesan buruk kepada rakyat jelata. Kestabilan politik sangat penting untuk dibina dan dipertahankan manakala kepentingan rakyat wajar diutamakan. Lebih-lebih lagi cabaran di peringkat global yang tidak menentu pada waktu ini. Justru, kepelbagaian di negara kita merupakan satu keunikan atau menjadi satu khazanah negara yang perlu dipelihara, dipertahan dan terus diperkukuh. Kepelbagaian ini juga perlu diraih, bukannya dicemari dengan politik ekstremisme atau melampau, tetapi yang kita kendaki adalah kesederhanaan atau moderation. Perpaduan dalam kepelbagaian, unity in diversity, ini perlu kita pertahankan walau apa juga cabaran dan rintangan yang berdatang, kerana inilah kekuatan kita sebagai sebuah negara berdaulat. PRU ke-15 sudah pun berakhir dan pertempuran politik juga sudah pun berlalu. Apa yang penting ialah move on. Bagaimana kita mahu membina negara bangsa pasca PRU 15? Sebagaimana titah kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang menang tidak menang semua, yang kalah tidak kalah semua. Bagaikan biduk berlalu, kiambang bertaut, ulurkan tangan satu sama lain bagi merapatkan semula saf antara kita, ahli Dewan Rakyat, demi masa depan negara tercinta. Kini, landscape politik pasca PRU 15 memerlukan parti politik bersifat lebih dinamik dan inklusif. Politik sekarang adalah mengenai variasi idea dan juga fikiran. Perspektif kini bukan seperti era 90-an dan tidak lagi dilihat kepada identiti politik semata-mata. Menjunjung penuh titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, pembentukan kerajaan perpaduan berjaya direalisasikan secara demokrasi mengikut perlembagaan yang membuka ruang konsensus yang baik dalam membina negara bangsa yang dipandang tinggi oleh masyarakat dunia, khususnya meyakinkan pelabur. MCA akan terus memainkan peranan penting dalam merapatkan hubungan kaum, menyatupadukan masyarakat dan bersama membangunkan negara. Hentikanlah segala total politicking yang merugikan rakyat. MCA sentiasa mendukung falsafah iaitu kebebasan, demokrasi dan keadilan. Kita perlu menghayati tiga elemen ini yang merupakan nilai-nilai sejagat. Mengorak langkah ke hadapan, kerajaan Madani perlu mempunyai tata kelola dan urus tadbir yang baik, dan kita perlu melakukan perubahan segera terhadap segala kekurangan atau kelemahan yang ada, sama ada melalui transformasi, reformasi atau apa juga aksi-aksi yang dapat menawan hati dan memenuhi aspirasi rakyat. Mana yang salah
kita perbetulkan. Kerajaan juga sepatutnya bersifat responsif, progresif, inklusif dan sentiasa mendengar suara rakyat. Harapan saya agar kerajaan ini sentiasa mengutamakan rakyat, mendengar denyut nadi rakyat dan merapatkan saf demi kestabilan politik, seterusnya dapat memajukan ekonomi dan memberi manfaat kepada rakyat serta negara secara keseluruhan. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Dulu lawan, kini kawan. Dulu kawan, kini lawan. Tak kisah lawan ataupun kawan, yang penting hati rakyat patut ditawan. Ini semua takdir Tuhan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.